92,5 Maestro FM House with the Sound Sound Maestro. Halo, wow, selamat siang semuanya. Selamat datang lagi di kelas Korea bareng sama Neng Cindy. Yeay, ini seru banget ya. Untuk teman-teman mungkin yang sudah sedang mendengarkan nih siang hari ini di Radio Maestro ya, dan pengen ikutan belajar bahasa Korea, tadi udah sempat dikasih bocoran sedikit ya, kita akan mengulang, ada review sedikit ya, kita belajar huruf-huruf Hangul, bahasa Korea, dari konsonan dan juga vokalnya dulu. Nah, setelah itu nanti akan digabungkan ya, bener ya, Sansenum ya? Berarti kalian bisa baca kalau udah... Gimana ini? Kelas ini. Oke. Jadi kita akan mulai dari sekarang. Boleh. Teman-teman. Ini kita by the way, kita live nggak sih? Sekarang di YouTube-nya Radio Maestro ya? Nah, untuk teman-teman mungkin yang cuma mendengarkan aja kayaknya susah ya belajar bahasa Korea, kalau dari radio doang dengerin aja kayaknya susah. Ya, betul, langsung yuk berubah haluan ke YouTube kami Sobat Maestro, sekarang cari aja, ketik-ketik saja Maestro Radio Bandung. Nah, langsung aja di sana subscribe dan juga nyalain loncengnya supaya kamu bisa tahu nih kalau ada update dari kita, oke? Langsung saja, sekarang kita sudah live nih teman-teman. Hai teman-teman YouTube yang sudah bergabung, kita sama-sama mau belajar ya. Oke. Silakan Sansenia. Ya, kalian masih ingat enggak waktu itu kita sudah belajar vokal basic ya, sama konsonan basic. Oke. Agak samar. Ya, semoga ingat ya. Oke. Untuk Sobat Maestro, kalau sudah lupa atau baru dengar ini, jadi saya coba review sebentar dulu ya. Oke, kita belajar bahasa Korea namanya Hangul. Hangul punya 10 basic vokal. Oke. Terus 14 basic consonant. Oke, kita sudah belajar 10 basic vokal, terus 14 basic consonant juga. Oke, dulu ya. Jadi sekarang kalau untuk membuat silabo harus ada consonant sama vokal. Oke. Dulu saya juga pernah bicara consonant plus vokal. Kayak gitu ya. Terus ada consonant plus vokal sama consonant. Berarti waktu tulis ya. Contoh ini A ya. Contoh. Ini consonant sama vokal. Combine together, jadi ini sebagai A. Oke. Kalau ini contoh, ini namanya kan. It's okay. Sekarang nggak bisa baca juga nggak apa-apa. Saya masih belum belajar ya. Nah, ini consonant sebagai giok. Ini vokal. Ya. Ini consonant juga niun-nya. Niun. Nah, berarti consonant, vokal, consonant. Oke. Jadi ada dua macam ya. Hari ini kita karena masih basic ya. Step by step. Jadi forget about this. Kita akan belajar yang syllable yang tidak ada ending consonant. Oke. Berarti seperti kayak gini ya. Tetapi kalau yang syllable yang tidak ada ending consonant, kalian bisa baca semua hari ini. Kalau hadir, aduh, kelas ini kok dugun-dugun deh jadinya. Gimana nih, Kay? Soalnya ini kan segini, saya udah siapin 7 basic consonant ini dulu ya. Nah, baca dulu ya. Giok. 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 Niun. 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 Diget. 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 Riul. 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 Miem. 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 Piep. 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 Siot. 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 Betul. Semoga Sobat Maestro juga membuat suara ya. Ikut sama saya. Soalnya membuat suara itu juga penting. Oke. Untuk basic course ya. Nah, ini giok itu kenapa ini nama alfabet giok ya. Ini sound-nya di sini. Giok, gu. Berarti phoenix ya. Kita belajar bahasa kan butuh phoenix ya. Betul. Berarti ininya phoenix sebagai gu. Sound seperti gu. Oke. Ini ya. Niun, sound-nya seperti
ya. Oke. Tiga, soundnya seperti gimana? D. Ya betul. D. Ini real. Realnya kalau in Korean R sama L dua-duanya ya. Oke. R sama L itu tergantung. Oke. Ya. Gitu ya. Real ya. Sebenarnya R-nya bunyi enggak sih, Sin? R-nya bunyi enggak sih? Karena in Korean kita enggak membuat bunyi seperti kayak ai gitu ya. Kita enggak ada bunyi seperti kayak gitu. Okay. Jadi R sama L itu sebagai real sama. Jadi untuk orang Korea memang waktu belajar bahasa Indonesia yang itu agak susah ya. Oke. Okay. Karena di sini ai itu enggak susah. R sama L beda ya. Oke. Okay. Tapi in Korean seperti kayak radio ya, right, radio R ya, okay. R. Terus apa lagi ya, lace gitu ya, lace. Tetapi sama-sama pakai real. Gitu. Oh. Jadi real. Nanti kita belajar lagi ya. Ini mium, phoenix-nya seperti kayak gimana? Gitu ya. Biu phoenix-nya seperti gimana? B. Oke. Sio phoenix-nya gimana? Ya gitu ya. Jadi kita sudah tahu itu giok niun tigril mium biu sio sio itu sound-nya seperti gimana kita sudah tahu ya sekarang ya. Nah, terus review satu lagi. Ini vokal, ada 10 ya, 10 base vokal, kita review sekali lagi ya. Oke. Okay. A. Ya. O. Yo. U. Yo. U. 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 I. Ini 10 basic vokal. Oke. Okay? Berarti sekarang kita langsung mari kita mulai. Siap? Aduh, siap ya? Gimana ini ya? Sama saya bisa. terus kalau kalian ada pertanyaan langsung bisa lewat maestro request ya. Betul jadi sekali. Bisa tanya, jadi saya masih bisa jawab langsung ya. Sambil siarannya ya. Oke, okay. Untuk teman-teman nih ya, mungkin mau langsung tanya, langsung ya, lewat WhatsApp boleh 081321000925 atau mungkin bisa langsung ketik-ketik di layar Anda nih di live di YouTube. Betul. Channel kami juga boleh ya. Ya, oke. Okay. Nah, ini giok ya. Tadi saya udah bicara kita akan membuat konsonan plus vokal ya, konsonan plus vokal. Nah, oke, ini boleh ini hapus atau jangan? That's okay. Enggak apa-apa. Hapus dulu ya. I already take a note. Giok sebagai ku ya. Oke. Okay. Ku. Oke. Okay. Saya tulis di sini ya, ku. Oke. Okay. Giok. Oke. Okay. Giok. Terus ini apa? A. Di sini. Oh, di sebelah kanan ya? Ya, sebelah kanan. Oh. Oke. Okay. Y. Oke. Okay. Any questions? I don't know. Nah, ini. Ya. Giok is ku. Ku. A. Ka. Hah? Ka. Karena ku sama a ga. Oke. Jadi ga sound seperti ka. Understand? Okay. Mengerti? Okay ya. Ini ka. Okay. Kalau gitu ini kia. Kia. Giok,
ge. Ya, ya, ya. Ya, gya. Ya. Gya. Ya. Oh, oke. Oke. Oke, oke. Oke ya. Sepertinya gya itu jarang kepake juga. Cagia. Ya, cagia make it short, cagia. Bisa ya. Bisa, tetapi basic itu ya, supaya kalian yang dengan bahasa Korea apapun bisa baca. Aha. Berarti ini harus belajar kayak okay. gitu ya. Untuk basicnya kuat ya. Nah, ini gya. Gya. Ini gyo. Oke? Okay? Gyo. Oh, jadi ini apa? Gyo. Go. Gyo. Go. 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 Oh, gitu ya. Jadi go. 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 Oke? Go. Go. Any questions? Udah. Itu yang sebelah kiri memang harus lebih kecil ya? Yang mana? Yang ini? G-nya itu tulisannya lebih kecil tulisannya? Daripada vokalnya. Ini tulisan cantik ya. Nanti saya kasih tahu tulis cantik. Soalnya memang ini saya make it besar, soalnya lebih kelihatan. Tapi gitu. Kalau ditulis memang lebih besar, lebih kecil daripada sebelahnya. Saya udah sekarang jelasin aja ya. Di sini aja ya. Biasanya kalau untuk latihan, biasanya pakai kotak lebih bagus ya. Oke. Okay. Square ya. Terus ini saya duduk ya. Jadi. Kayak gini ya. Jadi giok ada di sini. Gitu. Terus di sini. Ka. Oh, oke, oke, oke. Nina. Oke. Kayak gitu ya. Jadi maybe buat basic part memang harus latihan how to write ya. Yeah. Supaya tulisannya lebih cantik gitu kan. Oke, oke. Kalau bicara concernnya ini kalau terlalu besar juga ya kurang ya. Tapi tidak masalah. Oke. Okay. Itu bukan salah atau betul gitu ya. Mungkin kita coba latihan sound. Okay. Terus kalian nanti hari ini cara tulisnya ya. Baik kayak gitu ya. Nanti saya kasih tahu ya. Ini go. Oke. Okay. Gyo sama ini apa? Yo. 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 Berarti ini apa? Gyo. 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 Ya, betul. Gyo. Nah, sampai ini. Aha. Konsonannya harus di kiri. Okay. Kalau yang ini dulu saya pernah bicara kayak snowman-nya ya, di bawah. Ini ya. Snowman. Ini. Kalau ini kan kayak gini. Kiri kan? Ke kanan. Ya, betul. Kalau ini atas bawah ya. Oke. Okay. Berarti dari sini sampai sini konsonannya ada di atas. Oh. G-nya dulu. Oke. Okay. Oke? Okay? Ya, ya, ya. Ngerti? Ini gimana bacanya? Coba. Go. Go. Gu? Eh, go. Ya. Betul. Go. 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 가르나 그 기억 그 파닉스냐 그 sama 오. 자리 고. 야. 고. 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 ini gimana? 기어. 기어. 야, betul. 기어. 기억 그그그 요. 기어. 기어. terus 쿠. 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 야. 쿠. 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 야, 쿠. Oke, okay. 기억 그그우 okay. sama 구, 구. Terus, 니 큐, 큐. Oke, 그 유, 큐, 큐. 그, 그, 그. 가르나 으, 그, 으. 자디 그. Oke. 뭔가 더 스페이스야. 스디킷, 스디킷하다. Ini gimana? Ki. Ki. Ya, betul. Ki. Rican gi. Ya. Bisa ya? Berarti. Minim gi. Kalau kalian baca buku, ya, Korea. At least ini semuanya bisa baca ya? Bisa baca. Oke. Okay. Bisa baca. Amazing ya. Keren ya. Aduh, bisa apa enggak kalau nih? Walaupun masih belum latihan bikin membuat kata-kata itu kan one by one, step by step ya. Okay. Kalau udah beres ini kalian bisa membuat kata-kata.
Jadi ini sekarang bisa baca ya. Kalau gitu dari niun kita agak cepatin coba ya. Niun apa tadi? An. Gitu ya. Jadi berarti ini gimana? Na. Ya. Terus? Nya. Gimana? Nya. 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 Dan ini gimana? No. Oh, lebih cepat ya sekarang. Terus nyo. Ini? Nyo. Dan? No. Nyo. Nyo. Ni. Bagus. Lanjut. Da. Betul. Banyak kalian pintar ya. Atau apakah saya pintar? Lewat nih. Ya. Ini apa? Da. Tia. Dia. Ya. Betul. Dia. No. Teo. To. 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 Karena o. To. Di. O. To. To. Oke. To. Tio. Do. Iya betul. Dominjun. Dio. Du. Ya, du. Tio. Du. Drama Korea. Du. Drama. Oh, iya benar. Ya, di. Oke. Di. Wah, ini sambil belajar ya, Sobat Maestro ya. Seru ya. La. Ra. Ya. La. Ria. Ro. Rio. Ro. Peron. Rio. Ru. Du. Lu. Ryu. 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 Ru. Ru. Ri. 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 Good. Okay. Ma. Ma. Mama. Mi. Is it Mia? Na. Mia. Mia. Ya. Mia. Mia ni. Mio. Mo. Oh, mo. Mio. 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 Mo. Mo. Mu. Mio. Mio. Mu. Mu. Yu. Miu. Me. Me. Mi. Mi. Ya. Bagus. Ini apa? Pa. Pia. Pia. Po. Pio. Po. Po. Pio. Pu. Pu. Piu. Piu. Pu. Pu. Pi. 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 Good. Sa. Betul. Xia. Betul. So. Xio. So. Xio. Su. Su. Xiu. Xiu. Su. Si. Keren ya. Ini berarti bisa. Aduh. Baca ya. Begoli. Betul latihan. Contoh, jadi kayak gini ya. Kalian ini apa? Coba.
Waduh, ini kalau ditanya satu-satu nih, wah gawat nih. Ya, gimana bacanya? Ini. Wah, R. Ra. Ra. Betul ya. Di. Iyung masih belum ya. Ini gimana bacanya? Iyung. Iyung, ini enggak ada sound ya. Iyung dulu ya. Ini iyung enggak ada sound. Ini gimana? Jadi kalau mau tulis radio, ra, ti, di, o, o, radio. Oke oke oke. Itu radio ya. Oh. Oke. Satu lagi. Coba. Ini gimana bacanya? Ini. Drama. Ya, ini ra. Ra ma ma drama. Miem. Oh, oke. Drama. Drama. Keren. Ya 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 ya. Ya. Betul ya. Betul 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 betul. Oke. Terus ini apa? Na. Pi. Ya. Nah. Ini apa? How to Nabi. Nabi itu artinya kupu-kupu. Butterfly. Nabi. Nabi. Ya. Okay, jadi kalau ini bacanya Nabi. Nabi. Jadi kalian bisa latihan kata-kata kan? Masih sudah belajar ini kata-kata baru semua. Jadi bisa baca juga itu latihannya lebih okay. Gampang seperti kayak gitu ya. Jadi NST ini kan kalian bisa baca ya. Aha. Oke. Okay. Jadi satu lagi coba ya. Ini gimana bacanya? Ga. Betul. Berarti di sini tulis ga. Ga. Su. Ya. Su. Kasu. Ini how to speak? Kasu. Kasu. Artinya singer. Kasu. Ya. Jadi kalian suka kasu yang siapa? Oh. Oke. Kasu yang siapa? Karena kasu baru belajar artinya singer. Singers. Ya. Berarti suka kasu siapa? Ne. Elisa? BTS. Huh? No. BTS. Ayu. Call singer. Ayu. Solo. Oh, Ayu. 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 Oh iya ya. Ayu juga bisa tulis kayak gini ya. Oh memang lanjut harusnya ini ieng ya. Karena ieng itu nol sound ya. Yeah. Jadi sama dengan kayak gini soundnya. Jadi kalau lanjut ini a, ya, o, yo, o, yo, u. Oh berarti ayu. Berarti ayu tulisnya kalian bisa sekarang ya. A, U. Oh, tapi ada I-nya ya tengahnya ya, Sin. Ya, Ayu. Karena I. Karena I ini A ya. U gitu. I, U. Oh, Ayu. Oke. Terus kita sekalian belajar kata-kata baru. Coba ya, ini gimana bacanya? Ta. Ini. Tari. Ya. Tari. Tari. Tari itu kaki. Tari. Ya. Kaki. Leg. Tari. Tari ya. Tari. Kalau ada ini, apa ini? Mi. Kalau ini gimana bacanya? Berarti? Tarimi. Tarimi. Ya, tarimi itu setrika. Setrika. Ya. Setrikaan ya. Alat setrika tarimi. Ya. Tarimi. 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 Gitu ya. Terus ini gimana? Pa. Na. Sekali lagi. Na. Banana. Ya kan? Oke. Jadi, ini bisa baca atau bisa tulis juga sekarang ya. Banana. Pa na na. Wah, seru ya.
seru ya. Seperti kayak gini tadi, kalian bisa latihan yang sound yang korek, terus yang kalau ada ini semuanya bisa baca juga. Walaupun beberapa sound seperti kayak gini, gini memang jarang pakai juga ya, jarang pakai buat sehari-hari. Tetapi Hangul ini bisa membuat, bisa tulis dengan semua suara keluar. Jadi itu benefitnya seperti kayak gini. Jadi yang ada apapun bisa combine, terus membuat, bisa membuat suara sound. Seperti kayak gitu ya. Dari sini bisa belajar kata-kata yang baru juga. Kalian bisa latihan, terus bisa latihan bicara, bisa latihan tulis juga, terus bisa belajar kata-kata baru juga. Jadi dari sana Korean language level akan naik ya. Oke. Okay. Wah. Gimana nih Sobat Maestro untuk kamu yang mungkin lagi di rumah atau ikutan juga nih bareng-bareng sama Elke, Neng Cindy dan juga Kay ya. Wah, seru ya. Gimana Kay? Udah mulai pusing belum Kay? Belum. Belum? Belum. Oh, belum pusing ya. Kok aku udah puyeng nih. Ini asalkan kita bisa ngafalin sebenarnya ya, Sin ya. Ya. Ngafalin basics. Oh, oh. Sebetulnya kita gimana ya? Harus istirahat dulu atau masih ada waktu? Masih ada sekitar. Oh, oke. Okay. Berarti lagi ya? Kita bisa lanjut aja ya. Boleh. Jadi sekarang kan bisa cepat-cepat kan? Ini tadi giok, min, digelil, min, bib, siot. Yes. Kan? 7 konsonan basic ya. Sekarang 7 lagi. 7 ya. Ya. Berarti ini. Ini ieng, namanya ieng ya, ieng, ingat ya, jiut, jiut, daume, jiut, ya, ini, jiut, jiut, ya, kiut, kiut, ya, kiut, kiut. Tapi ininya ada aspirated sound, jadi k, 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 k gitu ya. K, 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 ketawa, k, k. Ini tiut. 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 Ini pi. Pi. Ini agak mirip-mirip semua ya. Hiut. Agak mirip ya. Hiut. Oke, okay. Jadi ini juga yang panisnya okay. Di depannya. Ini kalau ing sebagai first consonant tidak punya sound ya, yes. Jadi null sound. Oke, okay? Just like this. Okay? Sama, betul. Kalau ini pasti ini j, 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 j. Panisnya c, 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 k, 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 aspirated sound ya, k. T, 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 t. P, 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 bukan p ya. P, p, h, 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 h. Berarti berarti untuk ini iya. Gimana? A, a, ya, 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 o, o, yo, 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 o, o, yo, yo, u, u, yu. E, I. Oke. Terus kalau ini jit ya. Ja. 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 Jo. 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 Ji. Oke. Black mami kelihatannya. Berarti ini shit ya. Yes. Ch ch ch. Ch. Cha. 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 Cho. 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 Wah, sekarang cepat juga bisa ya. Berarti udah. Soalnya ada tulisannya atasnya. Paham. Enggak ada. Ini gimana? Ke. Ka. Kya. Kya. Ko. Ko. Kyo. 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 Ko. Ko. Ku. Kyo. Kyo. Ku. Kyo. Ku. Kyo. Kyo. Ku. Ku. Ki. Ki. Okay.
ni ke ta ta tia 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 to 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 tio tio to to tio tio tu tu tio tio te te ti ti ya. Nah, dua lagi. Pa. Yeah. Pa. Pa. Pia. Pia. Po. 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 Pio. 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 Po. Po. Pio. 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 Pu. 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 Pio. 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 Pe. 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 Pi. Pi. Okay. Last. Oh. Yeah. Huh. Ni. Ha. Ha. Ya. 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 Ho. 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 Hyo. 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 Ho. 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 Hyo. Hyo. Hu. Hu. Hyu. Hyu. Hu. 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 Hi. 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 Gitu ya. Ya. Jadi, coba mungkin kita berapa menit ya? Enggak. Udah ya. Mungkin segini latihan dulu. Nanti kita lanjut belajar coba membuat kata-kata ya. Oke. Oke. Maestro jangan kemana-mana ya, karena sebentar lagi kami akan kembali lagi nih untuk ngobrol-ngobrol dan pastinya langsung membuat satu kata. Nah, penasaran pasti seperti apa ya? Jangan kemana-mana, tetap di Maestro Asian Song bareng sama Elke, Kay, dan juga Cindy, dan ada Junius juga di studio. Stay tuned with us. 92,5 Maestro FM House with the Sound Sobat Maestro. Halo, welcome back to Maestro Asian Song. Ada Elke, Kay, dan juga ada Neng Cindy bareng-bareng nih sama Uripi Dinim juga. Wah, semuanya deh lengkap banget sama Junius juga ya. Untuk kamu yang baru aja hadir, baru aja bergabung bersama-sama dengan kami, tadi sebelum sesi yang ini kita udah belajar 10 vokal dan juga 14 konsonan nih teman-teman ya. Dan udah mulai juga digabung-gabung antara vokal dan juga konsonan. Dulu baru vokal begitu ya, si formulanya ya Neng Cindy ya. Dan sekarang kita bakal beranjak ke hal yang lebih menantang nih. Betul. Wah. Wah. Yang tadi aja udah sebenarnya kalau misalnya kita nggak hafal agak bingung ya sebenarnya ya Cindy ya. Dan sekarang kita akan mulai masuk ke level yang lebih menantang. Ini. Silakan San Senim. Oke, tadi kita sudah belajar cara bicaranya, cara bacanya, gitu ya. Sekarang kita coba lanjut. Sekalian saya mengajarkan kepada anda-anda kalian kata-kata baru juga sekaliannya ya. Yes. Jadi lebih menariknya ya. Contoh, sekarang tadi udah bisa ya. Sekarang saya tulis kata, terus Elka sama Anderson coba baca ya. Oke. Okay. Saya kasih tahu artinya juga ya. Tadi. Lanjut, tadi ini udah sebetulnya. Wah, masih wah, ingat wah, enggak? Wah. Wait. Ka. Wait, oh iya. Ka. Wait. Wait sebentar. Kasu. Betul. Kasu. Kasu, benar ya? Kasu, betul, benar. Wah, bisa baca sekarang. Aduh. Kasu, itu artinya? Singer. Oke. Okay. Kalian ingat, jadi hasilnya lebih bagus gitu ya, bisa baca, bisa belajar kata baru gitu ya. Oke. Ini tadi lanjut ya, tadi udah mention sebetulnya. Nabi. Betul. Nabi. Nabi apa? Setrika. Kupu-kupu ya. Kupu-kupu ya. Butterfly. Kupu-kupu ya. Butterfly ya. Kupu-kupu. Terus ini tasimi betul Elisa tarimi betul tarimi ta riri mi ya oke tarimi itu apa tarimi kok ingatnya noodle ya serikan aku ingatnya bean sekarang ini wait slow down radio. Betul. Oh. Untung ada Kay hari ini ya teman-teman. Radio. Okay. We're against each other now. Ini. Ma. Ma. Kay jangan cepat-cepat Kay.
No, matcha. 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 Ya, matcha. Matcha itu artinya matcha. Matcha. Itu ya. Kereta kuda. Oh. Oh. Aku pikir matcha. Matcha kopi. yang ini? Iya. Yang buat drink? Yang drink. Oh. Green tea. Oh, iya. Bisa juga. Matcha. Ya, kayak green tea gitu ya. Aha. Ya bisa aja kalau buat itu. Tapi biasanya matcha itu untuk kereta kuda. Ya, oh, kuda. Matcha. Yang dulu gitu ya. Terus? Kay, jangan cepat-cepat, Kay. Siro. Don't start it. No. Pa. Ba. Sok, aku baiklah. Aku udah tahu. Oh my God. Oh. Ma. Paci. Bener, ma ya, bener ya. Depannya ma kan. Oh, pa. Ba. Ji. Ya, baji. Paci itu pants. Oh. Paci. Ya? Kalau gini gimana? Berarti. Aku boleh. Jangan melek, merem dulu, kayak merem. Kayak merem. Merem kayak enggak boleh ngintip, kayak. Ci. 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 I don't understand the meaning though. Cima? Ya, cima. Walaupun enggak mengerti artinya enggak apa-apa. Karena bisa belajar sekarang. Kacima. What is she? Kacima. 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 I know that. So. Skirt. Skirt. Cima. Oh. Paji. Cima. Paji cima. Paji cima. I already know. Ha. Ha what? Haki. Oh, baca, Elise. Aki. Ano kan gak dianggap. Oh iya, Aki. Betul. Oh, Elise. Bagus sekali ini. Bagus sekali. Aki. Itu namanya, artinya? Baby. Oh, baby. Aki. Ya, Aki. Oh, nah, itu ya. Oke. Terus, coba kita lanjut ya. Lumayan kan? Sekarang sekalian bisa belajar kata-kata baru juga ya. Ini gimana? Wait, cha. 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 Cha en wu. Oh ya. Betul. Dia cha en wu itu benar. Ya benar. Betul. Sejur loh. Berapa cha en wu sih? Contoh cha en wu sekalian kasih tahu cha? Ya. Cha. En wu. Sebetulnya ini kan ada ending consonant ya. En. Iya. Sebagai en. Ya, sama. Cha. Jadi kalau ini e. Oh. Kalau ada di sini, oke. Okay. En. Yes. Jadi, cha-en-u. Cha-en-u. E-nya kenapa ada yang bulatnya atasnya? Yang ini? No. Ini? Yang E-nya, ya. Karena ini kan harus kosong. Ada consonant. Harus dua. Kalau ini E, ini vokal kan? Oke. Okay. Jadi harus ada di sini, posisi harus di sini dua. Harus yang, ada consonant. Yang tadi ya? Tapi yang enggak ada sound ya? Yes. Jadi, E. Sama, ini yang E, sama, E itu sama. Oh. Tapi harus ada ing. Yes. Karena gak boleh sendiri. Karena okay, nor okay, sound. Okay. Ini ya, nor sound. Cha-en. Cha-en. If it's cha, it's cha. U juga sama ya. U. Oh iya, tapi betul. Tapi ada ing. Karena harus U. Consonant plus vokal. Gak boleh sendiri. Oh, kalau U, cuma ya? Ada ini aja, berarti gak ada consonant. Berarti gak bisa. Masih okay. Belum complete. Karena selama ini W-nya itu kan ditulisnya W-O-O, benar gak sih, Kay? Ya, yang mana? Caraan W-O-O. Makanya aku mikir, W-U-nya mana? W-U-U ya. Ternyata U ya? Ya, gak punya W. Nah, itu cara tulis dengan dari Inggris gitu ya. Oke. Buat paspor gitu ya. Betul. U, gitu. Chan. Putus sekali. Ya, langsung cepat banget ya, cepat banget Chan. Satu ya. Nah, cha, itu cha juga sebetulnya satu silaba tapi ada artinya juga ya. Ada dua arti sebagai car. Cha. Itu cha. 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 Terus ada ini t. Te. Te ya, te. Te. Cangkir. Te. Jadi gambarnya bagus ya doodle-nya. Cha. Oke. Okay. Oke. Okay. Terus arti. Terus oke, okay, ini coba. Oke. Okay. Wait. Pa. I'm pausing myself right now. Ha.
Pari now. Par now. Pari? Ya, pari. 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 Itu juga dua arti. Satu Paris ya. Paris. Yang di France. Francis. Ya, Paris. Terus ada lalat. Lalat. Paris. Lalat. Ini ya. Ya 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 ya. Lalat Paris. 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 Terus ini gimana? Which one? Pato. Pato. Bagus. Pato. Oh. Oh, pato. Betul-betul pato. Harus kasih hadiah ya Elisa. Ini bagus pato. Hari ini ada kayak ini bagus banget nih. Kalau enggak pose-nya kelamaan. Pato. Pato itu wave. Jadi kalau wave. Ke pantai kan kayak wave gitu ya. Pato. Di laut ada wave. Aku kira. Aku pikir juga gitu. Pato. Pato apa? Enggak, aku like pikir saying hi. Saying hi. Wave, yeah, you say wave, right? Yeah, pato. Tapi kalau yeah. Pari itu ada bener cepat juga enggak sih, Cindy? Kan kalau di drama kita suka dengar ya pali-pali. Jadi karena pali, di drama juga pali. Kayak itu memang drama yang lama sekali ya, tapi Pari의 연인 dulu ada. Pakai L. Pari의 연인. Ini pati. Itu dari Paris ya. Pari의 연인. Itu love di Paris. All love in Paris. Ya. Yeah. Yeah. Maksud aku cepat-cepat arti kata cepat pali, loh. Pali, pali. L, pali. Pali, 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 pali. Ah, pali. Oke, oke. Cepat, arti cepat. Uh-huh. Apa betul sama yang itu? Beda. Tapi kok pakai L? Buat next level karena buat consonant ini kan basic consonant ya. Betul. Tetapi next time kita akan lanjut. Wah. Ada double. Oh, double consonant. Double consonant. Nah, benar. Consonant ya. Berarti tadi kalau buat bib ya, bib uh-huh. ya, ini kan single, okay. basic. Tapi ada yang satu lagi gitu, double bib. Berarti yes. tadi bib sebagai b ya, yes. berarti ini sebagai b, b, b sound, b. Seperti di sini kayak p itu kan b, b sound ya, uh-huh. ini b. Jadi pa, a, uh-huh. pa. Jadi ini kalau gini. Gimana? What is that? Oh. Pa. Pa. Opa. Opa. Nah, ini, opa. Oh. Opa. Biasanya opa. Di sini kayak gini, opa, kayak gitu ya. Aha. Sebetulnya ini pp itu kan p, gitu kan? Yes. Seharusnya kalau untuk sound-nya, seperti kayak gini, opa. Opa. Ini opa. Opa. Chanu. Chanu opa. Opa. Chanu opa. Oke, okay. okay. 차은우, 오빠. 오빠. Oke, okay. Nah, 빨리빨리 tadi bilang cepat-cepat kan? Betul, 빨리. Ini memang sebelum, kita belum ya, ending concern ya. 을, 빠, 을, 빨. 빨. Oh, 리. 빨리, okay. itu 발. fast. 발. 쉽빨. 빨리빨리빨리. �adi, 빨리. 좋은, 빨리. 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 뻬, 뻬. �adi memang beda. 파. jadi next time harus belajar yang double apa? Double consonant. Okay. tapi hari ini enggak apa-apa ya. Okay. cuma mention aja. 파리. 근데 enggak tahu juga enggak masalah. masih oke. Okay. gitu ya. jadi karena kalian very smart, saya sekalian kasih tahu ending consonant juga cepat-cepat kayak gitu ya. contoh, ini tadi apa? That was ha. Wait, ya. Yeah. 기억. Itu ah. kenapa saya tulis kayak gini, kayak. Kenapa enggak gini ya? Iya. Yeah. Karena kalau untuk 기억, 니은 enggak apa-apa, ini sama semua. Tapi uh-huh. 기억 sama 기억, 그 mirip ya. Kalau 기억 sama 기억, biasanya yes. waktu ada disempat, vokal, sedikit kayak gini, biasanya. Oh, oke. Okay. Jadi kalau lihat buku suka lihat seperti kayak gini. Jadi sebetulnya ini juga enggak masalah. Ada font kan kita buat apa namanya untuk komputer juga kan ada font. Betul, font kan, ada font. Variasinya tetapi, orang ya. Tapi orang Korea suka pakai font ini gitu. Oke. Okay. Ini dua sound aja. Yang lain
sama. Oke. Okay. Cara tulisnya agak melengkung ya, gitu ya Sen ya. Oh, tadi kan tanya ya, ketanya ya. Betul. Apa sedikit miring kalau gitu kan. Nah, sekarang ending konsonannya sama aja ya, cuma satu beda. Tadi ing kan north sound. Yes. Kalau ini jadi ending consonant. Sebagai ng. Ng sound. Ng. Jadi waktu itu Bandung nih, dung dung ng gitu ya. Ng sound. Oke. Okay. Kalau waktu ing jadi beginning consonant tidak punya tidak sound gitu ya. Tapi kalau jadi ending consonant jadi sound gitu ya. Nah, kita coba ka terus di sini ada gimana bicaranya? Kang. Kang, betul. Kang Sujin. Ya. Daniel. Daniel. Betul betul. Jadi ini namanya bicaranya Kang. Bacanya Kang. Oke. Okay. Kie, is it? A. Ha. And the ending consonant di sini. Ending consonant-nya posisinya harus di bawah ya. Oke. Okay. Di sini juga bawah, 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 semuanya di bawah. Kalau ending consonant, kang, betul. Ya, ini kan ng sound ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Kang, gitu ya. Terus, contoh ini. Ini kita biasanya kalau baby bicara ini dulu ya kata-kata. What is that? Wait. I'm shutting up. So. Okay. Pausing ya. Apa? Oh. Oh. Om om ya. Omma. 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 Omma itu mam. Mami. Mami. Omma apa? Omma. Omma gitu ya. Tadi kan kita baru mention ya. Oppa gitu kan. Betul. Double. Bu. Ini oppa. Oh. No. Wait, apa? Ya, apa itu? Dad. 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 Apa? Apa? Dad. Oke. Okay. Beda ya. Apa sama oppa beda ya. Ini kan A. Ya. Yeah. Apa. Kalau ini? O. Baru? O. Oppa. Oppa. Beda ya. Okay. A sama U. Beda. Oppa itu ada dua arti ya. Biasa. Untuk kakak. Laki-laki sendiri, ya. Sibling, sama boyfriend, ya, yes, people yang we like, pacar atau suami juga, okay. Ya sering pakai, friend but sendiri. Close, oh, yang older, juga, pakai juga nggak harus pacar juga, okay. Tapi karena di antara pacaran juga suka dipakai, opa. Jadi rasanya lebih sweet gitu ya, okay. Kalau buat pacaran aja, saya panggil opa. Nah, mungkin senang ya. Kayak gitu. Oke, tadi kita ini kan cuma ingat ini aja kan. Yes. Yang lainnya bisa ambil. Jadi lanjut kita coba bikin kata-kata. Oh, ini. Tadi gasu ya. Gasu artinya apa? Tadi udah bicara, udah belajar gasu. Amnesia gue. Iya, kok bingung ya? Amnesia. Apa ya? Gasu. Kok lupa ya, Kay? Itu sing. Singer. Singer ya. Ini gimana? Mungkin oke. Okay. Saya coba. Oh, I think I already know. Huh? I think I already know. Ini what coba baca ya. So, yeah. Anyways. Pa. 방탄소년단. Oh, yeah. Oh, 방탄소년단. Yeah. I didn't know. 방. 파. 방. 파. 응. 이거 ya? Yes. 방. 방. Okay. 방탄소년단. 방. Okay. 그것. B. A, 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 N, G, N sound. Pa. Yes. Ya. Tan. T. I only have to read the pa. A, N. Yes. Itu ya. N. Bang tan. So. Nyon. So. O. Ya. Siot. S, 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 O. So. So. Bang so. Nyon. 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 An. Nyon artinya. Nyo. Nyo. Ya. Oh ya. Nyon. 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 No, nyon. Kalau itu bion. Nyon. Tan. Bangtan Sonyeondan itu BTS ya. Di Korea kita panggilnya Bangtan Sonyeondan. Bangtan BTS gitu kan. Bangtan Sonyeondan. Nah, jadi Bangtan Sonyeondan membernya siapa aja? Kim Ha Jin, Kim So Jin, Min Hee Ki, Jung Seok.
Siapa aja? Pakai ini, pakai itu, oke. Kita Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Inggi, Jung Hoseok, Kim Taehyung, Kim Taehyung, Jo Jungkook. Oke, kita coba ya satu-satu. Ada RM ya? RM ya? RM namanya Kim Namjoon. Kim Namjoon. Jun, betul? Kim Nam Jun Nam. Oh, pakai U, iya, oke. Okay. Jadi kalau sekarang Jun ya. Ya, ini RM Kim Namjoon ya. Sekarang saya tulis nama Jin. Member Bangtan mungkin kalian coba guess atau coba baca. Wah, gitu ya. Ini langsung begitu ini. Okay. Oke. Oke. Okay. I already know. Kira Mi Min Min, right? Mm. Min. Mm-mm. Min siapa? Min. The rapper. Huh? The rapper. Suga? Yeah. Min Yoongi. Min betul. Min Yoongi. Suga. Ya, Min Yoongi. Yoon. Ah, benar. Ya. Min Yoongi. Ini nickname ya. Suga. Min Yoongi. Itu ya. Daum. I already know. Ban. I'm shutting up. I can't tell you. I already know. What is that? Bawahnya ending konsonan kan ya? Ini ada ending konsonan. Wah. Park Jimin. Park. Ya, itu. Itu endingnya apa? Itu kan R. Itu kan G. Kim. That's Kim. Kim. I shouldn't be telling. Wait. Which one is that? Itu bukan no, Kim, Bang. No. Bukan. Ini nama. Ja. Jang Hoseok. Jo. Ya, Joe. Joe. Hmm. John. Ya, John. John Jung. John Jungkook, bener? Oh, betul. Bener, John Jungkook, bener ya? John Jungkook. Jungkook. Iya, bener. John Jungkook. Kalau dulu saya pernah bicara, ini mungkin sedikit mungkin confused karena ini untuk international is K ya? Betul. K. Saya tulis G karena untuk Indonesian K is seperti kayak double consonant kayak ke. Jadi ke lebih dekat. Tetapi untuk sebagai ending consonant suka pakai giok sebagai kayak gini ya, kayak bak gitu kan. Guk gitu aja. Mungkin guk gitu kan. Jadi sama. Giok, kiuk, dua-duanya pakai giok gitu. Kalau ada guk, ini guk. Sama. Oke, sama ya. Terus ini. Kim Seokjin. Yang lain dulu. Okay. Ini masih belum soalnya. Kim. Ini contoh ini juga nanti waktu double ini double consonant double vocal juga ya. Okay. Combine vocal. Plus E jadi E. Jadi sebagai E ya. Kim Taehyun. Ya. Kim Taehyung. Terus Kim Taehyung. Kim Seokjin. Jin. Dia biasa Jin memang. Gimana lagi ya kan? Jin. Seok. Jin. I. Oke. Kim Seokjin. Ada satu lagi belum ya? Udah ya. Tadi? Satu lagi.
Satu lagi. Ending Idol. Hah? The one yang tadi kita bilangin. Yang mana ya, Ke? Ada dong. Suga kan udah. RM ini gimana? So, ini yang paling akhir ya. Sampai ini kita udah. Siapa, Ke? Jonghoseok. Jonghoseok, betul. Jonghoseok. Ya. Yeay. Luar biasa. Jadi wow, sekarang BTS member semuanya namanya yes, bisa baca, terus bisa tulis juga ya. Oke, bagus. Oke, terima kasih nih teman-teman ya. Gimana untuk ARMY-ARMY BTS yang mungkin lagi nonton juga nih, dan mungkin lagi join juga di YouTube channelnya Radio Maestro. Kalian udah mulai bisa nih, gak cuma apa namanya ngomong doang, gak bisa apa namanya menyebutkan saja nama-nama dari BTS, tapi kalian bisa nulis juga, bisa baca juga, pasti seru kan ya. Nah, ada apa lagi setelah ini? Nanti ya Sobat Maestro ya, tetap di Maestro Asian Song, karena kita masih bakalan tetap ngobrol-ngobrol, dan requestan juga buat kamu ada juga yang belum dibacakan ya. Tungguin ya, jangan kemana-mana, tetap di Maestro Asian Song.